Yuk, halo semuanya, kembali berjumpa dengan saya Retro Boys. Kali ini kita akan melanjutkan karir dari Retro Means melawan Tuivasa. Ya, ini sekarang kita masuk di ajang heavyweight UFC Octagon. Oke, ini dia jagoan saya. Keren sekali, terkenal dengan pukulannya yang sangat sakit dan sampai saat ini masih belum terkalahkan. Menang 10 kali dengan kemenangan KO. Mantap sekali Retro Means. Nanti kita akan lihat siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Retro Means masih bertahan akan mendapatkan gelar tidak terkalahkan atau dikalahkan oleh lawannya Tuivasa. Nah, ini dia Tuivasa. Nah, ini dia. Tai Tuivasa dari Australia. Dia adalah seorang martial art, memiliki kemampuan pukulan dan tendangan yang baik, dan khususnya di kickboxer. Dan dia telah menang 6 kali dengan 6 pertandingan. This guy can keep a pace inside the octagon that is literally a shocking thing. Ini dia Tuivasa dari Australia. Oke, mantap sekali. Tuivasa. And now our tail of the tape for this heavyweight fight. Oke, umurnya sama. Jangkauan lebih unggul di Retro Means. Oke, teman-teman, mari kita saksikan jalan pertandingan antara Retro Means dan Tuivasa. Mixed martial artist holding a professional record of 15 wins, 1 loss. He stands 6 feet 2 inches tall, weighing in at 265 pounds, fighting out of Sydney, Australia, Tai Bam Bam Tuivasa. Okay, ini dia Tai Tuivasa. The veteran Eve Levine draws the assignment okay. Here. Yoi, kita langsung menyaksikan. Oke, Tuivasa langsung agas melakukan pukulan, serangan pukulan. Dan Retro Means juga melakukan, memberikan perlawanan dengan pukulan-pukulannya yang keras. Terus melakukan pukulan punch di arah mukanya dan Superman punch dilontarkan. Oke, hook yang bagus. Oke, Tuivasa melakukan serangan balik dan dibalas oleh Retro Means. Wow, Retro Means melakukan tendangan. Tendangannya tadi cukup sakit dan masuk ke sasaran. Dan terus ini saling mengadu, melontarkan pukulan. Oke, Superman Punch dilakukan oleh Retro Means. Ya, Retro Means terus melemparkan Superman Punch dan melakukan hook. Cukup sakit dan telak. Ah, tendangan dilontarkan oleh Retro Means dan mengenai sasaran. Sepertinya Tuivasa belum melakukan perlawanan balik. Oh, pukulan yang bagus dari Retro Means dilontarkan dan pukulan bertubi-tubi masuk ke muka Tuivasa. Tuivasa melakukan pertahanan. Oh, pukulan yang telah juga diberikan oleh Tuivasa, saling melemparkan pukulan balik oleh Retro. Oh, pukulan yang keras sekali dilontarkan oleh Tuivasa. Tuivasa mulai melakukan perlawanan. Oh, pukulan Tuivasa terus
mengenai sasaran ke Retro Means. Oke, tendangan dilakukan oleh Retro Means dan terkena di sepertinya Retro Means agak goyang, terkena pukulan yang sakit sekali dari Tuivasa, dan Retro Means terus melakukan perlawanan balik. Oke, hook yang bagus. Oke, tendangan. Sepertinya Tuivasa sudah mulai terluka. Oh, tendangan yang sakit sekali dari Tuivasa mengenai dada dari Retro Means, dan dibalas oleh tendangan oleh Retro Means. Oke, terus melakukan perlawanan, pukulan-pukulan jab dilakukan terus oleh Retro Means ke muka dari Tuivasa, dan Superman Punch dilakukan oleh Retro Means. Oh, tendangan yang sakit sekali sehingga membuat Tuivasa terjatuh, dan Tuivasa terselamatkan oleh bel dari akhir babak pertama. Oke, kita akan lihat tayangan ulang dari serangan-serangan yang keras sekali. Tendangan yang keras sekali dari Retro Means mengenai sasaran di mukanya sehingga Tuivasa tidak kuat bertahan. Ini dia tendangan yang sangat telak sekali, dan goyang langsung Tuivasa tergeletak. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke ronde yang kedua. Apakah Retro Means bisa mengalahkan Tuivasa di ronde yang kedua atau masih bertahan? Kita akan saksikan. Oh, Superman Punch langsung dilontarkan oleh Retro Means. Oke, jab. Dilakukan tekanan, dilakukan oleh Retro Means. Tendangan terkena sasaran di mukanya Tuivasa. Oke, pukulan strike, jab, Superman Punch. Oh. Tuivasa masih bertahan. Sangat kuat staminanya. Serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Retro Means. Oh, tendangan mengenai sasaran ke mukanya, dan tergeletak lagi Tuivasa, tapi masih bisa bertahan. Oke. Oh, tendangan lagi. Udah nih KO Tuivasa, tergeletak, udah tidak sanggup lagi untuk bangun. Dan kemenangan diraih oleh Retro Means di round yang kedua dengan tendangan telak dari Retro Means mengenai wajah dari Tuivasa, dan terpaksa Tuivasa harus mengakui kemampuan dari Retro Means dengan julukan yang tidak terkalahkan. Ini dia tendangan fatal dari Retro Means, dan Retro Means berhasil memenangkan kejuaraan UFC di Octagon yang ke-11 dengan kemenangan KO. Luar biasa sekali Retro Means. Ini dia Retro Means, sang juara, tidak terkalahkan. Mantap jiwa. Oke, mantap. Selamat buat Retro Means. Gelar tidak terkalahkan masih ada menempel di Retro Means. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk edisi karir dari Retro Means UFC 3. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan salam retro. Bye-bye semuanya. Ciao.